Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk JCOM dakwa langkah Dubai dalam pembikinan untuk tumbangkan PMX. Kuala Lumpur selepas langkah Sheraton dan langkah London kini muncul pula langkah Dubai yang didakwa didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama iaitu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ketika mendedahkan cubaan itu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi JCOM Dato' Ismail Yusof mendakwa langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional termasuk dari pihak kerajaan di ibu kota UAE baru-baru ini. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sogokan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebu atap. Selain pemimpin PN, beliau mendakwa ada juga pembabitan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat TUN yang bersekongkol dengan pembangkang termasuk dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulingkan pentadbiran di Terajui Anwar. Menjelang kehadiran 2024, sejak seminggu dua ini, terdapat desas-desus tentang usaha tebuk atap untuk mengambil alih kerajaan Madani bergema kembali. Menjadi rahsia umum sehari dua ini cerita mengenai percutian di Dubai oleh tokoh-tokoh dari PN. Diikuti dengan kehadiran beberapa pemimpin lain yang dikaitkan dengan kumpulan-kumpulan yang tidak senang dengan cara kepimpinan PMX dan kerajaan Madani. Maka dikabarkan ada rumusan langkah Dubai disusun dengan assignment tugasan diberikan kepada PIC, orang yang bertanggungjawab yang ditugaskan untuk bertemu, berunding dan mengemukakan tawaran kepada mereka yang dikenal pasti boleh beralih sokongan kepada mereka pembangkang. Dikatakan ada jurucakap yang ada akses dengan kepimpinan di sebelah pembangkang sedang berkeliaran di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak untuk cuba meyakinkan bahawa bakal 2024 kerajaan Madani akan tumbang siap dengan tarikh dan deadline sekali. Beliau mendakwa ada bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan serta sekutu mereka turut terbabit dalam perancangan itu dengan menggunakan segala sumber dalam dan luar negara. Bercakap dengan Berita Harian, Ismail berkata beliau memperoleh maklumat mengenai gerakan terbaru untuk menjatuhkan kerajaan dari pelbagai sumber bukan satu pihak sahaja. Mengulas lanjut, beliau mengakui memiliki butiran pemimpin PN maupun di pihak kerajaan yang terbabit dengan langkah Dubai tetapi memilih untuk tidak mendedahkan perincian terbabit dengan alasan ia bukan tanggungjawabnya. Saya fikir sebagai seorang yang mendukung PMX dan kerajaan Madani, saya bertanggungjawab memberi satu sudut pandangan, saya harap boleh memberikan bukan saja pencerahan tetapi membantu siapa juga yang membaca hantaran itu. Biarlah saya percaya pihak keselamatan, pihak lebih tinggi lebih maklumat dan mengetahui siapa terbabit dengan langkah Dubai. Saya tidak fikir saya nak ambil tanggungjawab untuk mendedahkan nama sesiapa, tetapi siapa makan cili, dia rasa pedas.